Kota Makassar, yang saya hormati Lurah Pura
Yang saya hormati seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Kesenian Sulawesi. Alhamdulillah hari ini juga saya hormati Pak Dr. Ilham Arif Sirajuddin, Dr. Samsul Rizal, semua hadirin dan sekalian yang berbahagia yang mohon tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan pertolongan-Nya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita semua diperkenankan untuk dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan serah terima hibah bangunan masjid untuk Al-Dia Dinas Kebudayaan dan Kepersatuan Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin yang kami muliakan, masjid untuk Al-Dia ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Kepersatuan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2000. Dan tepatnya pada saat pemilihan dari Kabin Dikbud ke Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan pengurusan masjid ini, belum banyak hal yang dapat kami lakukan untuk pembangunan Masjid Nurul Tarbiyah. Hanya ada beberapa bangunan yang direnovasi sedikit demi sedikit untuk memperbaiki dan memenuhi kebutuhan jamaah Masjid Nurul Tarbiyah. Seiring dengan perjalanan waktu, jumlah jamaah masjid Nurul Tarbiyah semakin meningkat dan memang sudah memerlukan pembangunan agar dapat memenuhi kebutuhan dan daya tampung jamaah masjid. Kami selaku pengurus sudah berupaya sedemikian rupa untuk memperbaiki masjid, namun karena keterbatasan ya tentu belum bisa dilakukan sesuai dengan harapan. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan berikutnya, yang pertama saya sendiri mendengarkan ini laporan dari Pak Kadis Pariwisata sebelumnya, Pak Dini, yang menyampaikan kepada saya, alhamdulillah salah satu dari keluarga besar Bapak Jenderal yang berkenan untuk memberikan perhatian dan dukungan dalam renovasi dan pengembangan masjid di Kalimantan. Alhamdulillah, oleh karena itu segenap pengurus Masjid Nurul Tarbiyah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedikit tingginya kepada yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Haji Safruddin MSI selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan berpusat, yang telah memperkenalkan saya dan dengan dia yang tulus untuk melaksanakan pembangunan dan renovasi Masjid Nurul Tarbiyah ini. Alhamdulillah, semenjak masjid ini dinyatakan dapat dimanfaatkan mulai dari Ramadan yang lalu, alhamdulillah jamaah Masjid Nurul Tarbiyah baik itu dari warga Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan maupun warga setempat termasuk kantor instansi pemerintah dan swasta yang berdekatan dengan masjid ini, alhamdulillah merasa sangat senang, bersyukur dan telah dapat menikmati beribadah dengan aman, nyaman dan sangat bahagia. Dan waktu-waktu setiap sholat berjamaah lima waktu, alhamdulillah jamaah kita juga cukup menggembirakan. Seperti kami di Dinas Kebudayaan juga telah membuat ketetapan bahwa setiap sholat berjamaah, khususnya untuk sholat zuhur dan sholat asar, maka seluruh karyawan kita wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Pemesan suara dari masjid ini speakernya juga kami pasang di dalam kantor, sehingga mulai dari mengaji sampai dengan azan suara-suaranya terjelas, terdengar dengan sangat jelas. Sekali lagi, tidak banyak hal yang dapat kami lakukan kecuali dengan menyampaikan ucapan terima kasih mewakili seluruh keluarga besar Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan dan juga warga khususnya yang berdomisili di Jalan Batu Putih dan kantor instansi pemerintah dan swasta yang berada di sekitar masjid ini, menyatakan menyampaikan terima kasih dan penghargaan seterusnya. So,
Semoga Bapak beserta dengan seluruh keluarga besar senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin. Dan mendapatkan seluruh rezeki dan tetap menjadi bagian dari kita semua untuk mendorong pembangunan masjid dan jamaah yang berada di lingkungan ini. Sekiranya dengan selesainya pembangunan dan renovasi masjid Nurul Hadi, diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh jamaah dan akan bernilai pahala kepada Bapak beserta keluarga besar yang telah mengerahkan saya pembangunan dan renovasi masjid ini untuk kepentingan seluruh jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada Bapak dan keluarga besar. Saya mewakili seluruh pengurus masjid Nurul Tarbiyah sekali lagi memberikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Komisaris Jenderal Polisi Penerawan Dr. Haji Samsudin MSI dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga pembangunan dan renovasi masjid Tarbiyah ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan impian kita bersama. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh hadirin telah berkenan untuk waktu hadir dalam acara yang kita lakukan pada siang hari. Demikian maaf kepada yang telah berkenan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan mengadakan belajar di bahagian masjid dan pernyataan prasasti kepada Bapak Pendeta Kardes Haji Syafruddin MSI kami. Kementerian 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 Kement
dinas masjid, dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Kita hadir ini adalah bagian daripada ridho Allah. Masjid ini cukup lama berdirinya, saya baca sejarahnya. Kemudian alhamdulillah kita bisa selesaikan renovasinya. Sebenarnya tidak direnovasi, dirobohkan terus diperlukan karena tidak ada lagi yang bisa dipakai. Jadi itu alhamdulillah kita bisa melaksanakan dan selesai. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi masjid adalah pusat untuk peribadi kota Bogor. Oleh karena itu kita harapkan ke depan masjid yang sudah memadai ini bukan hanya beribadah di waktu atau sholat sunnah, tapi ini tempat ibu-ibu melaksanakan ceramah-ceramah dan sekaligus pengajian Islam. Pengajian. Kenapa saya begitu menekankan pengajian? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para ulama, sesuai riset kita tahun yang lalu, bahwa Islam Indonesia itu baru 35% bisa ngaji atau bisa membaca Quran. 65% sama sekali tidak bisa membaca Quran, apalagi mengerti isi Al-Quran. Itu riset dilakukan oleh 4 organisasi pemuda Islam, salah satunya PKBRI, ketuanya di sini. Karena itu kami pemuda-pemuda Islam, saya inisiasi untuk membuat sebuah foundation namanya Indonesia Mengaji. Indonesia Mengaji itu sentral operasionalnya itu di masjid. Selalu kita mendengarkan, mendengungkan Al-Quran masjid. Dari lanjutan penelitian itu ternyata banyak masjid yang tidak ada Al-Quran. Ini panjang cerita. Banyak masjid yang tidak ada Al-Quran. Akhirnya kita bikinlah percetakan Al-Quran. Pertama mencetak Al-Quran dengan tentu bantuan dari kawan-kawan kita yang ingin membuat, dan akhirnya sekarang sudah punya percetakan Al-Quran kecil-kecilan belum besar, karena baru mampu mencetak 100 ribu Al-Quran. Umat Islam kita ini 200 juta orang, coba bayangkan 10%-nya itu harus kita punya Al-Quran 20 juta Al-Quran. Oleh karena itu, indikator lain selain daripada tadi tidak bisa ada kesalahpahaman, terutama majelis taklim salah paham. Orang datang, terutama ini dia bukan di Makassar, di Jawa. Jawa ini kan 70% penduduk Indonesia. Di Jawa itu, atau di Jakarta khususnya, kalau mau mendengarkan ceramah atau majelis taklim datang ke masjid atau tempat perkumpulan dimanapun, mereka mengatakan mempunyai pengajian, tapi tidak ngaji. Tidak ngaji, hanya mendengarkan ceramah dari Ustaz Kiai. Itu bedanya. Oleh karena itu perlu luruskan. Oh,
makanya di Jakarta itu saya selalu luruskan, karena ini saya adalah pembina tiga muslimah seluruh Indonesia, yaitu para muslimat yang mengelola taman kanak-kanak Islam seluruh Indonesia, itu termasuk beberapa yang banyak dikelola. Kemudian muslimat masjid, nah itu saya juga bina. Satu lagi adalah korbalika, jadi para pembalik perempuan, bukan pembalik laki-laki. Baru saja kami melaksanakan musyawarah nasional kemarin sebelum saya berangkat ke sini di Istiqlal, dihadiri oleh ribuan ibu-ibu muslimat untuk meluruskan status antara pengajian dengan mendengarkan ceramah, karena ini sudah berlaku. Ya, suatu ketika saya ke Islamic Center di Koja, Jakarta Utara, mau memberikan ceramah. Ibu-ibu berkelompok mau membeli Islamic Center. Saya menanya, ibu-ibu mau kemana? Mau ke sana apa? Mau mengaji apa? Ya, mana kurangnya? Apa ada di Islamic Center? Enggak. Dengan itu tuh, dengan ceramahnya Ustaz, tapi bukan pengajian. Kalau pengajian bawa Quran atau masjid menyampaikan. Jadi ini perlu teruskan para pemimpin umat Islam untuk cepat kita mengentaskan buta aksara Quran yang 65% itu. Oleh karena itu di masjid yang cukup bagus ini, himbau kepada pengurus, kepala dinas, sebagai penanggung jawab, jadikanlah tempat ini untuk pengajian yang benar, bukan hanya menegakkan cara, tapi belajar mengaji. Orang tua jangan malu belajar mengaji, jangan malu belajar mengaji, karena dari mission yang tidak bisa membaca Al-Quran, anak 10% adalah orang dewasa. Bagaimana memberikan contoh buat anak-anak cucu-cucu? Anak-anak cucu-cucu kita itu sekarang ada fenomena baru. Kalau dia tidak belajar mengaji, itu bisa dibully oleh kawan-kawan. Cucu saya sekolah di Paris dan tinggal di Paris, tapi tiap hari mengajar lewat online, guru mengajinya di Jakarta. Kalau tidak mengajar satu hari, dia takut di rumah. Jadi ada sebuah fenomena baru, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Biasanya kalau orang tinggal di luar negeri atau di negara yang minoritas Islam yang susah dicari masjidnya, ibadahnya kurang. Tapi terbalik sekarang, Indonesia yang masjidnya hampir 1 juta, kualitas ibadah umat Islam kurang. Dari beberapa ketika saya jalan-jalan hari Sabtu, saya bawa cucu saya. Ya, ayo coba pulang. Kenapa? Ini satu lagi setiap hari. Oh, lagi di mana? Sebentar lagi. Apa-apa, guru saya akan masuk ke Zoom. Di Masjid Raya Paris itu Jumatannya 3 kali, 3 shift. Kenapa?
kapasitas masjidnya 2.000, jamaahnya 7.000, berarti yang datang 7.000, berarti semua umat Islam yang ada di kota Paris tanggal 20 sebagai besar sudah cukup 3 kali. Jadi sebelum asar sudah selesai, jadi fokus selesai ini keluar pintu sana masuk lagi pintu sini. Yang terjadi perkembangan Islam di dunia ini saya baru pulang 2 bulan keliling dunia mendatangi semua Islam Indonesia juga berbicara. Pertanyaannya bagaimana Indonesia yang umat Islam yang terbesar di dunia? Umat Islam Indonesia ini 200 juta bapak-bapak sekalian, penduduk Indonesia 273 juta 273 juta 200 juta yang umat Islam, dan umat Islam Indonesia adalah representasi umat Islam di kebanyakan. Jadi hanya kuantitas bukan kualitas. Makanya tugas para ulama, tugas para pembina Islam itu tetap meningkatkan kualitas untuk mengembangkan kualitas. Ya itulah apa namanya motivasi yang saya keluar. Kenapa kita harus memperbaiki masjid supaya semangat ini kita datang ke masjid untuk mengaji, bukan hanya mendengarkan ceramah. Karena ceramah ini hanya secuil ilmu. Besar ilmunya daripada besarnya bumi. Itu riset. Saya berbicara riset. Nah, ilmu pengetahuan dalam Al-Quran jauh lebih besar berpuluh-puluh kali yang belum diberikan.